Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Wa khamisuha rukun iman yang kelima, antuk mina bil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima ini kita masih membahas tentang rukun iman. Jangan sampai kita orang beriman tapi enggak tahu bagaimana penjelasan rukun iman. Jangan sampai enggak tahu. Kita jangan hanya setiap hari membaca berita dalam dunia. Yang paling utama berita dalam akhirat. Caranya bagaimana beriman dengan akhirat? Bi antusadika bi ujurati. Dengan bahwa engkau membenarkan dengan adanya hari akhirat. Ini yang dimaksud dengan ya, yang gaib. Percaya kepada yang gaib. Ini bukan percaya sama jin, itu bukan gaib. Karena dia bisa dilihat kalau kita ya, perdalami ilmu itu. Tapi kalau ini enggak bisa dilihat. Mau pedalamin ilmu apapun enggak bisa. Ini namanya percaya dengan hal yang gaib. Dengan apa? Bil iman. Dengan iman. Iman dengan apanya? Bi wujudihi, dengan adanya hari akhir. Nanti ada yang namanya hari akhir. Nanti akan kita bahas tentang apa pengertian hari akhir. Jadi nanti ada yang namanya hari kiamat. Hari akhir itu hari kiamat. Di mana hari itu sudah habis semuanya. Kita mau sedekah enggak diterima lagi sedekah. Ya. Kita pengen berbuat baik sama orang, orang udah enggak peduli lagi sama kita. Kita pengen begini, pengen begitu, udah orang enggak peduli. Nafsi-nafsi dirinya masing-masing. Begitu nanti. Kita enggak tahu kapan akan terjadinya itu. Nah, pokoknya kita yakini bahwa ada yang namanya hari akhir. Kita yakini bahwasanya ada yang namanya hari akhir. Hari kiamat kubro yang dimaksud di sini. Hari kiamat ada dua, ada hari kiamat kubro, ada kiamat sugro. Iya. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, insya Allah kita enggak ngalamin, insya Allah, insya Allah, karena masih banyak orang yang melafazkan lafaz Allah. Tapi kalau kiamat sugro, ini semua pasti ngalamin. Kapan-kapannya kita enggak tahu. Boleh jadi entar pulang ke Sandung sampai meninggal dunia.
atau entar malam tidur enggak bangun-bangun. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Di balik udah enggak ada. Saya dapat ini orang kayak begini banyak meninggal dunia lagi tidur. Keterusan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidur jangan sampai kagak berwudu. Jangan sampai kagak berwudu. Jaga-jaga. Enggak. Wudu mau tidur megang istri enggak batal. Mau ngapain aja istri enggak batal. Ya. Bebas. Ya, bebas. Wudu khusus itu dikatakan dalam kitab, ya. Salalimul Fudola. Di dalam kitab Salim Fudola dijelasin. Jadi jangan sampai kita tidur enggak berwudu. Nah itu Pak, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tidur enggak pakai wudu. Khawatir besok kita enggak ada lagi. Ya, khawatir besok enggak ada. Paksain. Emang berat. Wudu mau tidur lebih berat daripada wudu mau sembahyang. Jadi jangan sampai enggak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Kalau bini enggak mau disuruh, udah kita aja dah. Jangan bini ogah, kita ogah juga. Wabi jami'i mastamala alaihi, dan membenarkan dengan sekalian apa yang meliputi atasnya, atas hari akhir. Jadi ada nanti apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat. Contoh kal hasri, seperti hari ya hasyar, dikumpulkan orang di padang mahsyar. Dikumpulkan orang di padang mahsyar, tempat yang luas, satu tempat yang luas andai kata bola dijalankan gelinding aja. Saking ya ratanya. Dikumpulin ntar tempat itu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibu. Kok bisa begitu? Iya, semuanya dikumpulkan dalam umur yang sama. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada engkong-engkong, semuanya umurnya sama. Ada yang mengatakan 33. Riwayat mengatakan begitu. Dikumpulin semua ya, dalam keadaan tak berbusana. Oh, malu dong. Enggak kepikiran itu. Enggak berbusana. Keadaannya sesuai dengan keadaan bangkit dari kubur ya. Dibangkitin ya. Keadaannya sebagaimana keadaan orang baru bangkit dari kubur, bangkit dari kubur keadaannya sebagaimana dia meninggal. Jadi keadaan bangkit dari kubur bergantung keadaannya dia meninggal, keadaan meninggal bergantung keadaannya dia hidup di dunia. Jadi bapak ibu, kita semua kalau kepengen nanti meninggal dunia dalam keadaan baik, maka hidup kita sekarang mesti baik. Karena matinya kita bergantung dengan kehidupan kita. Kalau hidupnya baik, insya Allah matinya baik. Hidupnya jorok, ya, khawatir matinya jorok. Maka kita berusaha keras untuk hidup dalam keadaan baik. Apalagi wal hisabu, wal hisabi, dan ada yang namanya hisab. Ya, nanti hari kiamat ada yang namanya hisab, diperiksa semua. Semua diperiksa.
Kata Imam Ghazali akan ditanya kita tiga pertanyaan. Ya. Dari mana kamu dapati uangnya? Beli sesuatu umpama, beli motor. Dari mana kamu dapati uangnya? Dan ya, kamu gunakan untuk apa? Dan niatnya apa? Tiga pertanyaan kata Imam Ghazali, ya, dalam Minhajul Abidin yang beliau katakan itu. Jadi oleh karenanya kalau kita beli apa saja, bikin apa saja, tanyakan kepada diri kita tiga ini. Jangan enggak, Pak. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita bisa jawab. Gitu. Beli jam, siapin tiga pertanyaan ini. Di motor, di mobil, bikin rumah, beli tanah, siapin tiga itu. Jawaban yang kontennya 10 yang bisa dipertanggungjawabin di akhirat. Jadi jangan kita macam-macam. Insya Allah kalau kita begitu hidup, insya Allah aman. Wal jaza'i, dan ada yang namanya hari pembalasan. Semua nanti aktivitas kita semua dibalas, yang baik balas baik, yang buruk balas buruk. Enggak ada amal kita yang enggak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas sama Allah. Ada kita jalan di jalan raya, ada batu, sebongkah batu kita singkirin. Kenapa? Takut terada motor nginjak jatuh. Dapat pahala. Baru singkirin batu dari jalan. Segitu doang sama Allah enggak disia-siakan. Apalagi wal jannati, ada yang namanya surga. Ada yang namanya surga. Nanti ada surga. Surga tempat orang yang beramal baik. Wal wan nari, dan ada neraka. Neraka tempat orang yang beramal jahat. Ini namanya hal-hal yang gaib. Enggak bisa kita ketahui kecuali dengan kita yakini benarkan adanya. Sumia bizalika li'annahu la laila ma'dahu wa la nahara. Sumia bizalika, dinamai ia hari akhir bizalika, dengan demikian itu yaumul akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Li'annahu la layla ba'dahu, karena bahwasannya enggak ada malam setelahnya. Wala nahara, enggak ada siang. Jadi enggak ada malam, enggak ada siang. Namanya udah akhir, hari akhir. Wala yukonu yaumun bila takhidin illa lima yakubuhu laylun. Wala yukonu, dan tidak dikatakan yaumun, hari. Tidak dikatakan ini hari, ya. Bila takidin, tanpa ada qaid. Hari apa, ya. Tidak dikatakan hari dengan tanpa qaid. Illa lima yakubuhu laylun, kecuali bagi apa yang mengiringi akan dia oleh malam. Ada dikatakan hari, ya, karena ada malam. Dikatakan siang karena ada malam. Dikatakan malam karena ada siang. Kalau siang aja itu, ya udah begitu aja, enggak ada malam, enggak ada hari berarti kalau begitu. Maka dikatakan hari akhir. Kemudian kenapa dikatakan hari akhir? Pendapat lain mengatakan auli annahu akhirul auqati al-mahdudati. Li'annahu, karena bahwasannya dia adalah akhirul awqat, akhir waktu-waktu, al-mahdudati, yang dibatasi. Jadi hari akhirat itu akhir waktu yang berbatas. Udah enggak ada waktu lagi. Makanya di hari itu kita mau sedekah enggak bisa. Kita mau berbuat amal baik enggak bisa, udah
sama orang lain. Orang lain enggak perlu nih. Udah kita tinggal tobat aja sama Allah. Gitu. Makanya kalau kita mau sedekah sekarang. Iya. Iya. Sama dengan ya hari kiamat sugro. Kalau kita udah mati udah enggak bisa, udah susah. Nah, sekarang kita masih banyak duit. Kita masih hidup. Nah, rajin-rajin sedekah. Tak kalau udah mati udah susah. Iya. Memesan dari kuburan enggak sampai. Dari sekarang sekali masih hidup. Au akhiru ayami dunya falaysa ba'dahu yaumun akhir. Atau dikatakan kenapa hari akhir? Karena dia itu akhir hari dunia. Falaysa ba'dahu yaumun akhir. Maka tidak ada setelahnya, setelah hari kiamat, hari yang lain. Enggak ada lagi. Jadi setelah terjadi hari kiamat enggak ada lagi hari. Makanya dikatakan yaumul akhir. Nah, pendapat yang lain yang ada lagi, aulita akhunihi anil ayyamil muqtadiyati min ayami dunya. Au atau litaakhiri karena tertakhirnya anil ayyamil muqtadiyati daripada hari-hari yang melazimkan min ayami dunya daripada hari-hari dunia. Jadi hari-hari dunia sudah selesai. Makanya dikatakan hari akhir. Nah, enggak ada lagi hari dunia sudah selesai itu dah. Ini untuk hari kiamat. Kiamatnya kiamat kubro. Insyaallah kiamat kubro, insyaallah kita enggak ngalamin. Tapi kiamat sugro kita pasti ngalamin. Cuma kapan-kapannya kita enggak tahu, Pak, Ibu, Bapak sekalian. Maka oleh karena itu kita siap-siap aja. Karena kita enggak tahu, siap-siap aja. Apalagi yang umurnya udah 40. Udah enggak ada tawar menawar, udah mesti siap. Bukan hanya di bibir doang siap-siap, bukan, tapi dengan amalnya. Udah umur udah 40 udah, tapi bukan berarti umur di bawah 40 senang-senang, bukan. Banyak orang baru lahir udah mati. Banyak orang anak muda mati, banyak. Artinya kalau udah tua 40 batasnya itu jangan kemana-mana, udah, maksudnya jangan kemana-mana, jangan dunia mulu, udah stop, udah 40 semuanya akhirat. Semua akhirat maksudnya bukan di rumah aja baca Quran aja, bukan. Kita kerja niatin akhirat, kita usaha niatin akhirat, punya duit buat akhirat ya, pengen kira-kira gitu. Enggak yang lain lagi, enggak, udah 40. Itu 40 umur paruh, separuh kita. Belum tentu kita dapat 40 lagi. Tuh kata Imam Ghazali. Ya. Di dalam kitab Ayyuhal Walad dibahas panjang tentang umur 40. Ya. Jadi umur 40 kita ke bawah itu banyak campurannya, dunia, ada yang dunia, ada yang akhirat. Nah, 40 ke atas, nah, kita tekadkan diri kita akhirat semua. Orang mau ngomong apa, orang mau begini, orang begitu, biarin aja udah. Kita aja udah akhirat. Artinya kita insya Allah ketika hari kiamat sugro kita datang, yaitu meninggal dunia, kita datang insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang, sehat, iman. Amin. Wa awaluhu, dan awal hari kiamat, minan nafkhati tsaniyati, itu daripada tiupan sangkakala yang kedua. Iya. Ila ya, tiupan sangkakala yang kedua. Ini mulai hari kiamat.
sangkakala pertama itu pada mati semua. Nah, sangkakala yang kedua dihidupin semua. Awal ini sangkakala yang kedua, yaitu trompet ditiupin semua. Ya, ditiup. Ya. Yang kedua itu mulai hari kiamat. Sampai kapan hari kiamat? Ila ma la yatanaha, sampai kepada waktu yang la yatanaha, tidak ada habisnya. Wahwal aku, ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar. Ya. Wahwal haq. Jadi hari kiamat mulainya dari mulai tiupan yang kedua sampai waktu enggak ada penghabisannya. Wakila, ada pendapat lain mengatakan ila istiqraril khalqi fid-dharainil jannata wan nari, fid-dharaini al-jannati ya wan nari, sampai kepada tetapnya makhluk di dua negeri, surga dan neraka, al-jannati wan nari. Ini pendapat yang kedua. Ini yang benar yang pertama tadi. Fasadruhu minad dunya, maka awalnya hari kiamat itu dari dunia. Awalnya dari dunia. Wa akhiruhu, dan akhirnya minal akhirati, daripada akhirat. Wa huwa yaumul qiyamati, yaitulah hari kiamat. Wa sumya bidzalika, dan dinamai dengan demikian itu hari kiamat. Kenapa? Liqiyamil mauta fi min kuburihim, dinamakan hari kiamat karena berdiri orang mati pada hari itu dari kubur-kubur mereka. Jadi nanti ya, ketika ditiupkan sangkakala, mati semua tiupan pertama, lalu ditiupkan lagi, bangun semua, bangkit dari kuburnya, itulah mulai hari kiamat. Di mana aja tuh bangkit? Nanti orang bangkit tadi saya katakan sesuai dengan keadaannya. Keadaannya jorok-jorok, keadaannya baik-baik. Ya. Makanya ya, bangkit tergantung meninggalnya, meninggalnya tergantung hidupnya. Nah, kita berusaha supaya hidup kita ini baik. Ya. Nah, kemarin udah kita kaji, jangan sampai kita enggak berwudu. Selalu berwudu, mau kemana-mana wudu, mau kemana-mana wudu. Insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita memelihara syariatnya. Kita memelihara syariat Allah, apaan? Kita wudu, itu kita pelihara. Allah juga lebih jauh lagi akan pelihara kita. Enggak mungkin Allah enggak pelihara. Kenapa? Manja'abil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang melakukan satu kebaikan, kata Allah, Allah akan balas dia dengan 10. Jadi kita berbuat baik kepada Allah satu, Allah balas 10. Jadi Pak, kita berwudu, kita jagain wudu kita, batal kita wudu lagi. Batal kita wudu lagi. Nanti insyaallah Pak, yakin. Insyaallah Allah akan jagain kita sebagaimana kita jagain wudu kita. Wal qabru, jadi wasumya bizalika, dinamai hari kiamat dengan demikian itu liqiyami, karena qiyam, qiyam karena bangun, al-mauta orang mati fi pada hari itu min kuburin, dari kubur-kubur mereka. Wal qabru minad dunya, kubur itu adanya di masa dunia. Wa qila, dan dikatakan hari kiamat itu, kenapa dikatakan hari kiamat? Fasilun bainad dunya wal akhirati. Ya. Pemisah di antara dunia dan akhirat. Ya, pemisah antara dunia dan akhirat. Wa qila, dan dikatakan lagi awaluhu min mautil maiti fal qabru minal akhirati. Awal akhirat, awal dikatakan hari kiamat ya, awalnya itu dari mati mayit,
awalnya dari mati mayit. Ya, awalnya dari mati mayit. Jadi mati mayit. Jadi kita ini mayit. Mayit itu artinya saya mutu, akan mati gitu. Jadi kita ini mayit. Maksudnya saya mutu akan mati. Jadi matinya kita, nah mati kita masuk ke kubur. Nah, itu ada pendapat mengatakan awal hari kiamat mulai dari situ. Ya. Maka kalau begitu fal qabru minal akhirati, kubur berarti termasuk hari akhir, hari kiamat. Walidha yakuluna, oleh karena itu mereka para ulama berkata man mata qamat kiamatuhu ay sugra, siapa yang meninggal dunia maka berdiri oleh hari kiamatnya, artinya hari kiamat sugra. Jadi kalau kita udah meninggal dunia, itu dimulai hari kiamat kita, kiamat sugro. Ya, jadi kita pasti mengalami hari kiamat sugro. Namun waktu yang kita nggak tahu kapan-kapannya, yang jelas pasti. Boleh jadi kita 10 tahun lagi pak kita ada yang nggak jumpa. Bahkan bukan 10 tahun lagi, boleh jadi 5 tahun. Mulai jadi 4 tahun. Mulai jadi 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Semua kita mau umurnya panjang. Umurnya panjang. Badannya sehat. Duitnya banyak, tanahnya luas. Maunya kita begitu. Ya. Tapi kita ya enggak tahu semua, kita pasrahkan aja sama Allah. Kita, yang kita jalanin yang asik itu adalah apa? Adalah ya kita berusaha mempatuhi Allah, takwa kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha takwa sama Allah, nanti insya Allah Allah kasih kita. Ya, kalau kita sudah berusaha takwa sama Allah, insya Allah nanti Allah kasih kita mengenalnya, ma'rifah kepadanya. Kalau kita sudah dikasih ma'rifah sama Allah, itulah keadaan yang lezat, keadaan yang nikmat, sudah kenal Allah. Belum sampai surga, sudah dikasih nikmat surga. Keadaan dunia yang paling lezat adalah mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah. Maka keadaan bagaimanapun juga asik, keadaan bagaimanapun juga asik. Duit banyak, duit kagak banyak, asik. Kenapa? Udah kenal Allah. Diapain aja sama Allah, udah ridho aja, udah asik aja, udah enak aja. Udah asik aja, udah ridho aja. Nah, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasumiya kiamatan, dinamai kiamat ala hadzal ki ala hadza, atas ini. Kenapa dinamakan kiamat? Li qiyamil mayiti fi iminal ittija'i, karena berdiri mayit pada hari itu dari berbaring ilal qu'udi, kepada duduk. Dari berbaring kepada duduk, nanti di kubur kita dibaringkan. Orang masukin kubur dibaringkan. Ketika ditinggal maka didudukkan. Untuk apa didudukkan? Li su'alil malakaini, untuk ditanya oleh dua malaikat. Didudukkan oleh dua malaikat. Nanti kita dikubur didudukin tuh, Bapak Ibu sekalian. Summa dumal qabru alaih. Kemudian dihimpit kubur atasnya. Ini apa tuh? Dilipat tuh apa, digencet. Dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala. Ya. Makanya ada yang terlihat yang tulangnya ngumpul. Begitu. Semua orang akan begini. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan dihimpit
dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala, semuanya begini. Ya, nah, kecuali orang yang soleh, dia dikumpulkannya itu, ya, dijepitnya itu, dia seperti bayi yang sedang orang tuanya gergetan. Lihat, kita kalau gergetan sama anak kita gimana gitu? Kayaknya njepit tapi enggak sayang. Kayak begitu tuh, nanti orang soleh begitu. Ya Allah, gergetan banget, anak capek nih gitu. Orang soleh begitu entar. Dihimpitnya, dijepitnya dalam kubur. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berlomba untuk jadi orang yang soleh. Berlomba, cita-citakan untuk jadi orang yang soleh. Fa'asbaha yaumal qiyamatil kubro, maka menyerupai ia tuh, ya, dijepit di dalam kubur, menyerupai dia akan hari kiamat kubro. Jadi seperti hari kiamat kubro. Wa qala az-Zamakhsyari, berkata oleh Imam Zamakhsyari. Ini Imam Zamakhsyari adalah seorang ulama besar, ya. Beliau lahir sekitar tahun 467, ya, sampai dengan 538. Syekh Zamakhsyari, beliau lahir di Khawarizmi, yaitu di daerah Iran. Tapi beliau tinggalnya di Bukhara, kadang tinggal di Samarkand, di Baghdad. Beliau ulama yang sangat terkenal sampai kini. Bahkan ada ulama mengatakan kitab seperti beliau yang terkenal, beliau banyak mengarang kitab. Yang paling terkenal adalah kitabnya Al-Kashaf, kitab tafsir Al-Kashaf. Itu mengkaji tentang kebahasaan di dalam Al-Quran. Hebat sekali. Cuma beliau memang alirannya, akidahnya Mu'tazilah. Tapi beliau ulama, kita wajib hormati. Ya, enggak boleh benci. Beliau kakinya cuma satu. Ya. Kakinya diceritakan ketika lagi pergi ke mau pergi nuntut ilmu di Khawarizmi, daerah Khawarizmi, beliau terpleset di cuaca yang sangat dingin sekali. Jatuh sehingga patah kakinya. Mau menuntut ilmu. Kemudian, ya, namanya keadaan seperti itu kan enggak seperti sekarang, ya. Banyak dokter, ya, langsung diobatin. Kakinya patah, ya. Kemudian membusuk. Ya. Kemudian dokter memvonisnya supaya diamputasi. Putuslah kakinya. Jadi beliau punya kaki cuma satu. Nuntut ilmu, tapi tidak pupus semangatnya mencari ilmu walaupun kakinya sudah putus satu. Tapi ada cerita yang lain lagi, ya. Ada ulama menceritakan pada suatu ketika ada perkumpulan di Baghdad, perkumpulan orang-orang alim kumpul. Ketika itu beliau ditanya oleh seorang orang alim, kenapa kaki Anda putus? Diceritakan pada suatu saat, pada satu saat sedang saya berjalan ke arah Baghdad menuntut ilmu, aku terjatuh, terpleset, kemudian patah kakiku, kemudian
dokter memvonisnya supaya udah busuk mungkin ya lama ya, untuk diamputasi. Ini adalah gara-garanya doa daripada ibuku. Masya Allah. Kita hati-hati sama ibu, sama orang tua. Jangan buat marah sama orang tua. Jangan. Jangan buat marah. Ya, orang tua ada tiga. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, orang yang mengajarkan agama kita. Ini keramat semua nih. Ya, ini keramat nih. Jaga ini nih. Ini keramat. Kalau udah meninggal dunia, ya sedekah buatnya, bacain Al-Quran, kirimin ya Fatihah. Kalau masih hidup, jagain. Jangan sampai dia marah sama kita. Doanya mustajab, kabul. Jadi doanya kabul. Jadi kalau ada orang tua kita marah sama kita, buru-buru datang sama dia, nangis. Senangis-nangisnya minta maaf. Ya. Kita minta maaf. Jangan sampai enggak. Jangan sampai. Ya. Kita minta maaf sama maafnya. Ini kejadian kepada Syekh Zamasari. Suatu saat kata beliau, Sakira mengatakan, pada waktu saya masih kecil, saya punya burung, lalu saya buat main. Ya, saya buat main. Ketika saya buat main, saya buang, ya. Kemudian saya putusin kakinya. Jadi putus kakinya. Ibunya nangis kak, melihat keadaan seperti itu. Sampai-sampai dia bicara, dia doain doa yang enggak baik, bahasa kita sumpah. Mudah-mudahan Allah memutuskan kakimu sebagaimana kamu memutuskan kaki burung itu. Nah, terjadilah itu putus. Kakinya putus berkat doa daripada ibunya. Jadi kita sebagai anak, ini kejadian ini nasihat buat kita. Jangan sampai membuat ibu kita marah. Ya. Makanya saya ketika lagi pergi haji kemarin sama saya ajak istri. Ya, saya ajak istri bertiga sama Cing Haji Jaja. Ya. Tahu bagaimana saya Cing Haji Jaja ya. Alhamdulillah. Dari rumah saya sudah bilang, "Neng, nanti kalau saya abang ya umma, kalau nanti di sana terjadi sesuatu Neng sama abang. Terjadi sesuatu Neng sama emak. Abang akan belain emak." Ya, kalau mau ngomong sekarang. Masya Allah. Kalau mau ngomong sekarang. Allahu Akbar, sedih jadinya. Kalau mau ngomong sekarang. Ayo udah ngomong. Ya. Jangan di sono berantem, jangan. Ya, ini ada Cing Jaja, Cing Haji Jaja. Beliau bisa lihat bagaimana saya di sana. Alhamdulillah ya Cing Haji ya. Ya. Masya Allah. Saya udah bilang sama istri saya, kalau nanti terjadi sesuatu, ya, emak sama kamu, Neng, ya, Umi, abang akan belain emak. Ya, abang gak belain kamu. Kenapa begitu? Karena kalau abang belain emak, insya Allah kamu bisa masuk surga. Tapi kalau abang belain kamu, abang kalahin emak, abang jadi gak bisa ajak kamu ke surga. Kenapa? Karena abang neraka ngelawan orang tua. Iya, Masya Allah. Itu berat sekali pergi haji ajak orang tua sama istri. Masya Allah. Masalah. Iya, ada aja. Makanya di rumah udah ajak ngomong tuh. Kalau mau ngapa-ngapa ngomong sekarang ngomong. Masya Allah. Alhamdulillah ketika di sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa.
Alhamdulillah. Ya istri udah ngalah aja udah sama orang. Tapi alhamdulillah emak sendiri aja deh mah. Oh. Cing aja lihat tuh kemana aja sendiri aja deh. Malah gagahan dia sama kita. Aida. Ya. Tapi bukan berarti istri kita singkirkan, bukan. Ya, istri tetap kita sayang, sayangnya luar biasa sayang, tapi orang tua itu nomor satu. Ya. Iya, tapi orang tua saya gagal. Besar-besar. Iya, gagal dia sama kita. Lebih iya. Bisa dia. Bisa. Ini buat pelajaran buat kita. Nah, orang tua juga jangan nyumpain anak. Biar je mampus, jangan. Tahan. Biar je pengkor, jangan. Habis seperti tadi, biar putus kakinya, jangan. Orang tua doain, sabar. Itulah kemuliaan orang tua. Ya. Jadi anak, ya, kita hormatin orang tua. Orang tua sayang sama anak. Iya, itu akan terjadi tuh sumpahnya. Jadi jangan, jangan. Baik dia mantu maupun dia anak bener, ya. Baik dia mantu maupun anak bener, itu omongan kita jangan nyumpain, jangan doain aja. Nah, tadi anak sikapnya sama orang tua kayak begitu tadi. Hormatin orang tua kita. Walaupun salah orang tua kita, diam aja. Ngalah aja sama orang tua. Gitu. Walaupun salah tuh orang tua, apalagi bener. Walaupun salah lu diam aja udah. Ya, di kamar aja ngomongnya udah, jangan dipanjangan. Pokoknya ngalah. Nah, ya, udah ngalah, pokoknya ngalah. Dia mau salah bagaimana, kita orang tua ngalah. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh sama bapaknya, ada yang mengatakan pamannya Azar, disuruh jual patung. Dibawa patungnya, satu sisi pengen patuh sama orang tua, satu sisi pengen patuh sama Allah. Dibawa patungnya dalam rangka untuk mematuhi orang tua, lalu dibawa bukan untuk dijual, dibawa disimpan dalam rangka apa? Mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap hari dibawa tapi bukan dijual, disimpan. Dibawa disimpan, dibawa disimpan. Kalau dibawa disimpan laku apa kagak? Kagak laku. Lama-lama karena enggak laku, akhirnya orang tuanya suruh jual enggak? Kagak. Akhirnya enggak disuruh jual. Begitulah kita dalam mematuhi orang tua. Ya. Jadi jangan sampai membuat orang tua kita marah sama kita. Jangan. Sayangi orang tua kita, perhatiin apalagi masih hidup. Jangan sampai air mata orang tua kita mengalir lantaran kita. Ya. Jangan sampai air mata orang tua kita mengalir lantaran kita. Kenapa? Kata Ibnu Umar dalam Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, kata beliau, buka'ul walidi minal kaba'ir wal ukuk. Nangisnya orang tua itu termasuk dosa besar dan termasuk durhaka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ini perkataan guru saya, guru kita Kiai Mahfuz, kata beliau, kalau kita kuliah lalu enggak sampai lulus, orang tua kita nangis lantaran kita durhaka. Masya Allah. Waktu itu saya belum lihat tuh kitabnya, tapi sama guru udah iya aja benar. Lalu dapat kitabnya, oh itu ternyata. Apalagi seperti ini sampai menyakiti. Jadi jangan sampai air mata ibu kita, bapak kita mengalir lantaran kita. Kita durhaka. Emang dia enggak ngomong depan kita, tapi ngomong sama saudara kita. Ya Allah. Jangan kita marah, emak ngomongin ayah. Jangan begitu. Tapi datang kepadanya, minta maaf, semaaf-maafnya.
ridho orang tua kita, berkah kita, hidup dunia akhirat bahagia. Bahagia. Ya Allah, jadi beri senang orang tua kita. Beri senang orang tua kita. Senengin selagi kita masih sehat, selagi kita masih punya uang, selagi kita masih punya tenaga. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Ibundanya ya. Ya, ibundanya itu bilang sama beliau, sekira mengatakan, "Uwais, apa saja aku minta kepadamu, kau berikan. Tapi ada satu, walaupun aku sadar kau dalam keadaan seperti itu." Uwais al-Qarni keadaannya sakit, sakit lepra. "Tapi aku kepengen banget." "Apaan, Bu?" "Aku pengen pergi haji." Masya Allah. Uwaisnya lepra, penyakitnya. Uwais sedih. Karena gak punya uang. Oh, kita masih banyak duitnya, Pak. Enggak punya uang. Sedih beliau, nangis beliau. Akhirnya kemudian beliau berpikir, akhirnya beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pemikiran. Beliau beli lembu, beliau beli sapi. Beli sapi. Masih anak sapinya. Ditaruh di rumahnya di perbukitan, beliau di bawah. Taruh di atas bukit. Itu sapinya dibopong-bopong. Setiap pagi dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Sampai 8 bulan. Orang-orang pada heran, "Oh, sapi dibawa-bawa, orang gila." "Wes gila, wes gila." Masyaallah. Kemudian udah sampai 8 bulan sekitar itu, tiba bulan Zulhijjah, lalu beliau berangkatin haji ibundanya dengan cara dibopong ibundanya. Masya Allah. Baru orang paham, oh begitu rupanya kemarin dibopong-bopong tuh sapi rupanya latihan, latihan bopong emaknya. Masya Allah. Latihan bopong emaknya. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari menjelaskan, walaupun kita bopong emak kita dari Mekah sampai kemari bulak-balik, belum sampai menebus jasa orang tua kita. Belum sampai. Walaupun kita bopong. Masya Allah. Nah, dibopong tuh sama emaknya ya. Uwais al-Qarni dibopong sampai ke kota Mekah pergi haji. Lalu ketika pergi haji, sampailah beliau di depan Ka'bah. Beliau doa, "Ya Allah, sehatkan ibundaku, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan beliau, ya Allah." Ditegur sama anaknya, sama ibunya, "Eh, Uwais, kamu doain saya aja. Kamu ngedoain diri kamu." "Enggak, Ibu. Kalau ibu sehat, ibu panjang umur sehat, bahagia buat saya." Masya Allah. Uwais didoain buat anaknya. "Uwais, semoga engkau sembuh dari penyakitnya, sehat, berkah semuanya." Dari doain, ketika itu juga penyakit Uwais al-Qarni sembuh. Penyakitnya sembuh. Iya. Cuma ada ketinggalan titik di sini. Ketinggalan di sini ini adalah apa yang pernah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar. "Wahai Umar, nanti ada," dan Sayyidina Ali, "ada seorang di zamanmu yang doanya mustajabah. Nanti ada orang di zamanmu yang doanya mustajabah." Masya Allah. "Nanti ada orang di zamanmu doanya mustajabah." Ada titik hitam tanda di sini, di belakangnya. Oh, Masya Allah. Cari nanti, temuin. Masya Allah. Nabi belum ketemu tuh. Nabi udah tahu, dikasih tahu sama Allah. Nah, itulah dia Uwais al-Qarni. Ah, penyakit yang begitu dahsyat sembuh lantaran apa? Bakti sama orang tua. Doa sama orang tua, kabul.
Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya jamaah semua, cari ridho orang tua kita, jauhkan murka orang tua kita, jangan sampai dia marah sama kita. Walaupun dia salah, kita ngalah aja. Ya, kita ngalah aja. Jangan sampai kita murka, jangan buru-buru minta maaf, buru-buru minta maaf, buru-buru minta maaf. Ya. Kalau kata guru saya punya dosen, guru saya. Ya. Ya. Beliau waktu itu beliau ngaji susah banget. Cerita sama saya. Ngaji susah banget waktu saya S2. Ya. Susah banget ngaji. Ya, sampai-sampai saking beliau bangornya gitu, kalau pulang dari pesantren dari atas loteng, Pak. Jadi pulangnya dari atas loteng. Saking bangornya dari atas loteng. Semua dikunci-kunci di atas loteng. Emaknya lagi sembahyang, dia tobat itu. Emaknya lagi sembahyang, dia turun. Dia minta maaf sama emaknya. Lalu dia cuci kaki emaknya. Habis dicuci kaki emaknya, dicium tuh airnya, dia minum sama dia. Masya Allah. Lalu dia minta maaf, selama ini udah khilaf banyak salah. Dia minta maaf. Apa yang terjadi, Pak? Tadinya tuh yang bodoh banget dia belajar, tuh katanya ilmunya semuanya kembali lagi. Baru pinter. Sampai beliau gelarnya doktor. Kuliah di Mekah, Al-Mukarramah. Itu guru saya. Masya Allah. Jadi ridho orang tua bahagia kita, murka orang tua sengsara kita. Maka oleh karena itu jauhkan murkanya orang tua kita, cari ridhonya orang tua kita. Iya. Wa qala Zamakhsyari. Sampai sini aja dulu ya. Nanti kita terusin lagi dah. Awaluhu min waqtil hasri ila ma layatanaha.